Pemirsa, beragam cara dilakukan masyarakat Kota Bandung sebagai ajakan serta himbauan untuk menyetop penyebaran wabah COVID-19 atau Corona. Selain melakukan penyemprotan cairan disinfektan, massa pun memasang ratusan spanduk ajakan serta himbauan untuk menjaga jarak sosial atau social distancing. Sebagai bentuk kepedulian dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan terhadap bangsa dan negara, kelompok masyarakat memasang ratusan spanduk himbauan untuk bersama melawan corona. Spanduk tersebut dipasang di kawasan rumah penduduk dan beberapa ruas jalan di kawasan Bandung Tengah, Bandung Utara, Bandung Barat, dan Bandung Timur. Penyebaran serta pemasangan spanduk tersebut sebagai bentuk menjunjung tinggi nilai kebangsaan dengan mematuhi kebijakan dan membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Selain pemasangan spanduk, juga dilakukan penyemprotan disinfektan di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Bahwa keputusan daripada pemerintah itu sudah tepat di dalam memerangi virus corona. Kedua, kami selaku warga masyarakat Jawa Barat mendukung atas apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Salah satunya yang disampaikan oleh Presiden, di mana bahwa kami siap melakukan pemutusan mata rantai dengan cara mengisolasi diri. Selanjutnya kami menghimbau kepada warga masyarakat, jangan merasa panik, karena perasaan panik tidak akan menyelesaikan sebuah masalah. Tersebarnya spanduk ini diharapkan masyarakat lebih sadar diri dan mengikuti himbauan dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, warga diharapkan untuk tidak panik dan melakukan social distancing, isolasi diri untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.